Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga pemirsa NTTV dalam keadaan baik dan dimurahkan rezeki. Pada kesempatan ini admin akan menyampaikan informasi tentang perkembangan IKSPI Keras Sakti di cabang Pangkalan Bun. Dikutip dari grup WhatsApp khusus Ketua Cabang, didapatkan informasi bahwa cabang Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sedang menyelesaikan pembangunan padepokan cabang IKSPI Keras Sakti. Masih dalam tahap pembangunan, semoga pas pengesahan nanti selesai. Hal ini terlihat dari postingan Ketua Cabang Pangkalan Bun, Bapak Maridi. Beliau berharap pembangunan ini akan segera diselesaikan dan dapat digunakan untuk pengesahan warga baru angkatan 133/119. Demikian sekilas informasi tentang perkembangan IKSPI Keras Sakti dari berbagai cabang yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam Jinso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.